Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Keutamaan menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi berada di urutan ke-18 setelah surat Al-Isra dan sebelum surat Maryam, berada di juz ke-15 halaman 292 kalau mengacu pada Mushaf Madinah, terdiri dari 110 ayat. Di antara keutamaan surat Al-Kahfi adalah jika 10 ayat pertama dihafal, bahkan di riwayat yang lainnya disebutkan yang dihafal adalah 10 ayat terakhir. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal suratil Kahfi 'usima min ad-dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Dalam riwayat lain disebutkan dari akhir surat Al-Kahfi, berada di hadis yang sama, riwayat Muslim nomor 809. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari Dajjal. Imam Nawawi berkata, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surat Al-Kahfi terdapat hal-hal yang menakjubkan, tanda-tanda kuasa Allah. Tentu saja, siapa saja yang merenungkannya dengan benar, maka ia tidak akan terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Begitu pula di akhir surah Al-Kahfi, mulai dari ayat أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Surat Al-Kahfi ayat 102. Paling sedikit ada 24 kandungan surat Al-Kahfi. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran sebagai pembimbing pada jalan yang lurus. Kedua, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang kafir yang belum beriman. Ketiga, keajaiban dalam kisah Ashabul Kahfi. Keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sabar menghadapi orang-orang kafir. Yang kelima, ancaman bagi orang kafir yang akan mendapatkan siksa dan musibah. Keenam, janji pada orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. 7. Permisalan orang yang beriman dan orang kafir dalam menyikapi dunia. 8. Permisalan dunia dengan hujan yang turun dari langit dan tanaman yang tumbuh. 9. Dunia yang dianggap hanyalah ketaatan pada Allah semata. 10. Penyebutan kejadian pada hari kiamat. 11. Pembacaan kitab catatan amal. 12. Manusia akan ditampakkan kebenaran. 13. Iblis enggan sujud pada Adam. 14. Keadaan orang kafir ketika masuk neraka. 15. Orang yang membela kebatilan ketika berdebat dengan orang yang berperang pada kebenaran. 16. Cerita tentang umat sebelum kita yang hancur, supaya kita takut akan hal itu dan mengambil pelajaran darinya. 17. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. 18. Kisah Dzulqarnain. 19. Bangunan yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj.
20 rahmat yang akan datang pada hari kiamat, 21 sia-sianya amalan orang kafir, 22 balasan bagi orang yang beriman dan yang berbuat baik, 23 ilmu Allah tidak mungkin habis untuk dicatat, 24 perintah untuk ikhlas dalam ibadah dan perintah untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal saleh. Namun perlu dicatat keutamaan lainnya dari surat Al-Kahfi tentang keutamaan yang dibaca pada hari Jumat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Imam Syafi'i dalam Al-Umm dan Al-Ashab berkata disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Akbar Yogyakarta International Airport TV yang masih belum menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, mudah-mudahan video ini dengan informasi yang baru saya sampaikan bermanfaat dan kita mulai menghafalnya. Di video berikutnya ada teknik menghafal 10 surat pertama Al-Kahfi, yaitu dengan mendengarkannya sebanyak 20 kali secara berulang tiap-tiap ayatnya. Insyaallah setelah pertama, kedua kita mendengar, ketiga bisa mengikuti, kita berlatih, di akhir ke 20 putaran tiap-tiap ayat dari 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir Al-Kahfi kita mampu menghafalkannya. Ayo kita mulai dan ikuti video-video tentang 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.